Assalamualaikum, jumpa lagi dengan kami Manggala Motor Ponorogo. Selamat siang, ini udah mulai gerimis Ponorogo. Nih mendung. Semoga hujan membawa berkah. Hari ini kita review 2 unit saja. Ini yang baru masuk semalam ada 2, Verosa sama Xenia. Langsung, ini yang pertama kita mulai dari ini. Mobil kesayangan, sangat gagah. Ini ada Grand Verosa Megatop. Dia tahunnya 96. Dia Verosa udah yang generasi kedua. Dia udah full variasi. Nopolnya B Jakarta. Pajak hidup, besaran pajak dia kalau yang generasi 2 udah 1 juta lebih. Pajak bulan 4, plat sampai 23. Kita dekatin untuk bodi. Bodinya masih tipis. 70-80% lah masih ori. Grand Verosa Megatop tahun 96. Banyak tebal semua, variasi. Ini samping udah ada variasi. Kita lihat interior. Ini dalamnya sangat rapi. AC adem, dia udah full TV. Audio standar. Ini joknya yang belakang. Ini joknya udah backlit semua tapi rapi. Ini sebenarnya joknya 3. Ada baris ketiga di sini tapi ada pada depan, ini ada tambahannya. Sangat luas. Baris pertama, ini baris kedua. Ini ada lagi yang ada pada depan. Inilah perbedaannya, beberapa perbedaan Verosa yang generasi pertama sama yang generasi kedua. Kalau ini dia cenderung dari bodinya sudah kelihatan lebih keker, lebih besar, kabin dalamnya leluasa, dan untuk naikkan sangat beda. Kalau yang gen pertama itu gimana, agak kerasa jeep, bener-bener kerasa jeep, nggak nyaman. Kalau ini udah agak mending. Ini naikkan tol jarak jauh, kota-kota, ini masih inilah lebih nyaman dari yang generasi pertama. Dan untuk konsumsi BBM pun beda sedikit. Ini agak irit. Untuk Grand Verosa Megatop tahun 96 plat B ini kita jual dengan harga 41 juta nego. Insya Allah harganya miring. Sedikit bocoran untuk harga pasaran yang plat lokal area AE, bisa dicek di marketplace. Rata-rata harga masih kepala 5, 50 sampai 55. Soalnya kalau kategori Jeep itu kan mobil apa ya? Dia mobil komunitas. Untuk harga pastinya itu kayaknya nggak ada. Malah ada itu yang pasang iklan sampai kepala 6, 60. Kan ngeri. Ini kita jual hanya 41 saja nego. Bayangkan, murah kan? Mobil normal, insya Allah nggak usah ngapa-ngapain, tinggal pakai ini. Sangat cakep, sangat gagah. Ayo cepet-cepetan. Siapa yang mau ngambil, berani ngambil duluan. 41 juta nego. Ini yang kedua, dia ada Xenia LI Deluxe tahunnya 2011, udah VVTi pasti. Kalau nggak salah, oh ya, palang setirnya masih sama. Avanza yang palang setirnya beda itu. Ini nopolnya B, semua atas nama pribadi, bukan PT maksudnya, semua pribadi atas nama manusia. Plat B, pajak hidup, pajaknya utuh setahun, bulan 11. Platnya sampai 21.
dia besaran pajak nggak nyampe 2 juta. Ini 1000cc ya, yang seri LI. Ini harganya kita buka berapa enaknya? 75 nego. Kondisi masih bagus. Maaf ini udah hujan. Insya Allah ini kondisi tinggal pakai. Daleman pun ori. Ori, AC normal, mesin normal. Sampai jok belakang. Dia masih berfungsi normal semua. Ban-bannya tebal. Nih. Yang depan ini tinggal berapa ini? 70%. Nah, ini tebal semua malahan. Ini 80-90%. Ini maaf udah mulai hujan sini. Ini Xenia LI tahunnya 2011, nopol B pajak hidup. Harganya 75 juta nego. Ya, untuk hari ini cukup dua ini saja. Mengingat ini alamnya sudah tidak mendukung hujan. Sampai ketemu di review yang akan datang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.